Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Muhammad Sofian Hadi. Di video kali ini saya berkesempatan melakukan perjalanan udara dari Jakarta menuju Yogyakarta. Dalam perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta, saya akan terbang menggunakan maskapai Pelita Air. Nah, bagaimana kesan perjalanannya? Tonton videonya sampai akhir ya. Saya akan terbang naik Pelita Air keberangkatan dari Soekarno-Hatta International Airport tujuan Yogyakarta International Airport dengan nomor penerbangan IP244. Penerbangan IP244 dijadwalkan berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada jam 17.15 menit ya teman-teman. Sekarang baru jam 15.10 menit. Berarti masih ada waktu sekitar 2 jam lebih ya. Untuk membeli tiket pesawat Pelita Air, teman-teman bisa lakukan lewat aplikasi Pelita Air atau platform lainnya seperti Traveloka, tiket.com, dan Pegi-Pegi. Harga tiket yang saya bayarkan untuk penerbangan dari Jakarta menuju Yogyakarta sebesar Rp800.000. Ini dia counter E untuk melakukan proses check-in Pelita Air ya. Seperti ini tampilan dari tiket Pelita Air. Boarding jam 16.45 menit di pintu nomor 16. Kalau naik pesawat kita jangan terpaku ke tiket ya. Tapi kita harus terpaku ke layar informasi yang berada di bandara. Karena takutnya sewaktu-waktu dapat berubah informasinya mengenai jam keberangkatannya, apakah mungkin delay, kemudian pintu untuk boardingnya ya. Saya sudah melewati proses pemeriksaan keamanan. Sekarang saatnya menuju ruang tunggu untuk menunggu proses boarding ya. Nah, barusan tuh saya udah cek lagi di layar informasi. Untuk boarding awalnya kan di pintu nomor 16. Sekarang berubah jadi di nomor 24. Harus jalan lagi nih ke sana. Pesawat yang akan saya naiki baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada jam 16.40 menit. Tapi saya nggak tahu ya ini penerbangan dari mana. Armadanya menggunakan Airbus A320-200.
Pelita Air Service merupakan anak perusahaan dari Pertamina yang bergerak di bidang penerbangan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 24 Januari tahun 1970. Hingga saat ini, Pelita Air mengoperasikan sekitar 9 unit pesawat, melayani rute ke berbagai destinasi di Indonesia, salah satunya adalah Yogyakarta. Armada yang digunakan adalah pesawat Airbus A320-200, memiliki konfigurasi kursi 33 dengan kapasitas 186 penumpang, melayani kelas ekonomi ya. Nah, saya sudah duduk di kursi nomor 31A. Di atas ini terdapat saluran AC. Tidak ada layar hiburan ya. Kemudian di sini ada kartu petunjuk keselamatan. Lalu ada petunjuk untuk mengakses fitur hiburan ya. Lalu ada air sickness bag. Ada meja lipat yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Untuk ruang kakinya cukup luas ya. Saya Jennifer, pimpinan awak kabin. Saat ini kita sudah siap untuk berangkat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, berlipat dan pengunci meja, membuka penutup jendela serta mematikan perangkat elektronik Anda. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan bersama Pelita Air bagian dari Pertamina. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to Pelita Air Flight IP244, destination to Yogyakarta. My name is Jennifer, your cabin crew in charge. Now we are ready to depart. Please fasten your seatbelt, adjust your seat back to the upright position, fold and lock your table, open your dishes and switch off your electronic devices. Thank you and wish you an enjoyable flight with Pelita Air, a member of Pertamina. Bapak dan Ibu yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami akan memperagakan cara penggunaan alat-alat keselamatan penerbangan dan prosedur dalam keadaan Ladies and gentlemen, in accordance with Civil Aviation Center Regulation, we are going to demonstrate the use of safety equipment in emergency procedures. Pesawat ini memiliki 4 pintu darat yang dilengkapi dengan alat peluncur, 2 di kabin bagian depan, dan 2 di kabin bagian belakang kiri dan kanan. 4 jendela darurat yang dilengkapi dengan alat peluncur di kabin bagian tengah, 2 di sisi kiri, dan 2 di sisi kanan. Mohon luangkan waktu sejenak untuk mencari lokasi pintu keluar terdekat. These are covers for emergency exit door with evacuation slide to in the front cabin and to in the rear cabin left and right hand side. For emergency exit window with evacuation slide in the center cabin, 2 on the left hand side and 2 on the right hand side. Please take a moment to find location of the nearest exit. Dalam keadaan darurat, garis di lantai yang memandu Anda ke pintu keluar nyalakan dan saat diinstruksikan oleh awak pesawat. Use the seatbelt as follows how to fasten, tighten and unfasten it.
Selama penerbangan, kita bisa menikmati fitur hiburan yang dapat diakses melalui aplikasi Tripper ya. Pertama, kita harus mendownload dulu aplikasinya, kemudian menghubungkan HP kita ke WiFi yang ada di pesawat, baru kita bisa menikmati fitur hiburan yang ada di aplikasi itu ya, teman-teman. Sekarang pramugarinya sedang membagikan makanan ringan ya. Layanan makanan ringan ini sudah termasuk dengan tiket yang kita bayarkan ya, teman-teman. Tiba-tiba terjadi guncangan akibat dari turbulensi yang cukup kuat. Di dalam kemasannya kita mendapatkan satu buah roti dan tisu basah dengan satu botol air mineral ya. Silakan tetap duduk sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dimatikan. Mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda tiba di ruang kedatangan. Bagi penumpang yang telah menerima distribusi alat pelampung dan sabuk pengaman bayi, dimohon untuk meninggalkan kedua alat tersebut di atas kursi sebelum meninggalkan pesawat ini. Harap berhati-hati saat membuka pintu penyimpanan bagasi di atas pesawat ini. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Terima kasih telah terbang bersama Pelita Air bagian dari Pertamina. Thank you.
Alhamdulillah, saya telah mendarat dengan selamat di Yogyakarta International Airport. Penerbangan bersama maskapai Pelita Air terasa nyaman, cukup menyenangkan, kondisi armadanya terawat ya, kemudian tempat duduknya nyaman, AC-nya dingin, kemudian stafnya ramah, layani dengan baik, dan kualitas makanan ringannya terasa enak ya. Namun untuk ketepatan waktunya menurut saya cukup baik ya, mengingat waktu keberangkatannya mundur sekitar 25 menit dari jam yang tertera pada tiket. Durasi penerbangan dari Soekarno-Hatta International Airport menuju Yogyakarta International Airport ditempuh selama 45 menit ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog perjalanan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.